لا حول ولا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد أيها الناس اتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. Bapak Ibu, saya menanyakan diri Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita awiti pengawasan dalu menika kitab yang usul ini bab engkang kaping 303 ingin mulai. Kita ulumul mulhiyah, kita tentang perkara-perkara yang dilarang. Bab yang ke-303, babun nahyi an ityanil kuhan, bab larangan mendatangi dukun. Kuhan jamak dari kahin, kahin jamaknya kuhan. Wal munajjimin, dan ahli-ahli nujum, ahli perbintangan. Wal roh, dan orang-orang peramal, peramal masa depan. Wa ashabur rohli wa tawariki bil hafsa, ashabur rohli, orang yang menyihir dengan roh, biasa pakai rohli itu asalnya pasir ini. Pasir-pasir itu loh. Nah mereka itu di orang-orang Arab itu kadang-kadang menyihirnya pakai pasir. Jadi kenapa menggunakan media itu pasir. Wa tawariki bil hafsa, tawar itu menggunakan hafsa atau kerikil, jadi bisa pakai pasir, pakai kerikil, lalu syair, dan juga pakai syair. Syair itu kayak gandum gitu ya, warna hidalik dan semisal itu. Prinsipnya bab tentang datang kepada dukun, peramal. Nah teman-teman, kita lihat hadisnya yang pertama. Hadis nomor 1670. Pertanyaan ini, okay. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, olah dia berkata, Sa'ala bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di bertanya kepada Rasul siapa? Unasun, banyak manusia, manusia bertanya tentang apa? Anil kuhan, tentang dukun-dukun. Nah ini ya, tanya tentang bagaimana toh dukun buat Nabi, perdukunan itu pripun toh. Nah gitu. Faqala Rasul menjawab, ngendika, Rasul ngendika, laisu bisyai'in, mereka itu bukan apa-apa. Nah itu bukanlah mereka bisyai'in dengan sesuatu. Mereka itu bukan apa-apa. Itu dua pokok. Maksudnya itu dua pokok yang tidak bisa berbuat banyak gitu ya. Fakoru. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innahum, sesungguhnya mereka, yuhadithuna, bercerita kepada kami, ngomongin kami ahyanan, kadang-kadang Allah-Allah, kadang-kadang bisyai'in, dengan sesuatu yang fayaku haqqan, itu menjadi benar. Jadi ngomong ini ternyata benar gini loh. Ada rasa yang dikata itu bisyai'in, mereka itu bukan apa-apa, tidak bisa merampal, tidak bisa loh. Ini kadang-kadang merasa dengan Nabi gitu. Pripun itu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banjur kanjeng Nabi ngendika jawab, tilkal kalimatu minal haqqi, tilka itu al kalimatu, kalimat, omongan, perkataan, minal haqqi, dari kebenaran. Yahtohuha, memetiknya, khotofa itu memetik, jiko, ambil, al jinniyu, jin, jinni yurjin ya, fayakurruha fi uduni walihi, lalu dia menyampaikannya
Yakur itu yurki, menyampaikan, memberikan perkataan tadi fi ubuni walihi, ke telinga telinga walinya. Walinya itu kekasihnya, kekasih jin, kekasih setan, ya dukun-dukun itu maksudnya. Fayah lituna ma'aha mi'ata kadbate. Tapi mereka itu mencampur, ya lituna, mereka mencampur ma'aha bersama satu kalimat yang benar tadi, mi'ata kadbate, 100 kedustaan, 100 kebohongan. Nah gitu ya, satu benar campur dari 100 gorok, hapusi. Muttafaqun alaih, di sini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin lil Bukhari, dan dalam riwayatnya Imam Bukhari, kalau yang ini kan Bukhari Muslim ya. Sekarang yang diriwayat Bukhari, an Aisyata, dari Aisyah radhiyallahu anha, saking Aisyah garwanipun Kanjeng Nabi radhiyallahu anha, annaha sami'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya dia sak temene panjenengane Aisyah iku sami'at, mireng mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah berkata, bersabda, ngendika. Apa ngendikane? Innal malaikata, sak temene para malaikat iku. Malaikat iku nek dalam bahasa Arab jamak nggih. Banyak malaikat gitu, banyak malak. Nek orang Indonesia kan siji to ya, malaikatnya siji. Kalau asalnya kalau satu itu kalau dalam bahasa Arab malakun, malak satu. Kalau jamaknya malaikatun. Nah, banyak malaik, banyak malak, banyak malaikat. Sesungguhnya para malaikat itu tanzilu fil anan, tanzilu turun fil anan, di anan. Anan itu apa? Wahuwa sahab, dan dia itu adalah awan. Anan itu ya, sahab itu awan. Malaikat medun dengan awan. Fatadkurul amro kudia fissama. Lalu mereka itu berbicara, ngomong-ngomong, al-amro satu urusan, satu perkara, yang kudia ditetapkan fissama, di langit. Maksudnya Allah menetapkan sesuatu, iku bakal yang ini gitu kan. Orang saking ini, terus mereka membicarakan itu, para malaikat itu. Terus fayastariku syaiton sam'a, fayastariku, maka mencuri, nyolong sapa asyaiton setan as-sam'a, dengar, mencuri dengar. Nah, dalam bahasa Indonesia ya, mencuri-curi dengar. Rumah-rumahnya gitu loh. Jadi ramai-ramai majelis itu nih, napa? Pasang nguping, caranya ini, nguping, nguping. Fayasma'uhu, lalu dia mendengarnya. Nah, dengar kan? Terus fayuhihi ilal kuhan, lalu dia mengilhamkannya, ngandake, bisikan ilal kuhan kepada para dukun. Dikandani, oh gini 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 gini. Sing diomongke mau, sing di rebut para malaikat tadi. Tetapi fayak ribu nama aha mi'atakan batin, tapi mereka berdusta bersamanya, bersama omongan yang benar tadi, mi'atakan batin, 100 kedustaan, 100 kebohongan, sing bener siji campur 100 gorok, min indi anfusihim, dari diri mereka sendiri. Itu oke. Dah, dah. Baca dulu apa namanya, kita lihat notisnya. Di sini ceritanya para sahabat tanya kepada Nabi, "Duh Kanjeng Nabi, pripun to jane dukun-dukun kok pripun to?" Jawab Nabi, "Ora, ora ngerti wong kae, ora ngerti dengan apa kae iki, ora iso andane ora iso." Lho ning ngeten, kadang-kadang Pak dukun itu ngomong A, kok dadi arenan. Kengko bakale udah tenang, kan ngene iki. Kengko bakale apa? Enek nopo sih lah itu. Goro-goro, gitu nggih. Goro-goro ada goro-goro tenang gitu kan. Tapi kok bener kan? Tapi terus ngendi kok ngene lho ya ceritane. Ceritane si sing diomongne dukun mau, tapi termasuk omongan sing di
dicolong niku lho, tembak nguping niku lho. Setane nguping, enek malaikat dorong ngomong-ngomong, setan nguping. Sing diomongne malaikat iki bener, benar gitu. Terus nguping krungu sithik gitu, siji. Terus diomongke kancane, Pak dukun-dukun niku. Pak setane ning ngono dukun kan ada niku. Sesuk bakal udan. Misale ngono lho, padha ditonton ta. Terus dhek ngomong, ning sing bener siji niku dicampur kali setan iki pinten wae? 100 goro. Dadi ini 1 sisi berarti iki. 1 sisi sing sisi bener sing 100 goro. Ngoten iku lho. Dadi nek ngomong pas bener ya iso. Pas bener masalahe. Iku wae, dadi 100 sing goro 100 sing bener sisi. Nek sing bener sisi kuwi ya iso pas gitu. Regane ya pas bener iki wae. Nah, gitu lho ya. Wis kaya dhewe lah. Rasa dadah-dadah dikul. Edi nebak, sesuk iki udan ora. Ya kan mesti bener sama sisi betul tak? Si ngomong udan, si ngomong sisi ngomong ora. Mesti sama sisi bener kan betul tak? Ya ini guru-guru ya. Ora udan ya terang kan betul tak? Kan ngoda, gitu loh. Artinya ya bisa jadi bisa bener, tapi tidak tahu mereka sebenarnya orang. Guru ngomong etok-etok ngerti gitu, jalan kan ngerti. Dek ini kok zaman si do apa nih kok tuh potongannya ibu tuh nih kok apa SDSP ini apa sendiri nih kok judi buta nih kok lagi saat ini saya tahu cak jigi apa saya tahu nih jadi saya tahu lah oh sama apa gurine orangnya sih penting gurine ongkonnya dewa tuh nih orangnya dewa gurine piro lah kan kemungkinan nih, nek on 2 digit 2 angka itu kan kemungkinan nih dari 00 sampai 99 kan kan lagi. Orang mungkin duduk gitu, 00, 01, 02, 03, sampai tekan 00. Nah itu gampangannya nek diomongke, diramalke, ping gua sing betul ya mesti ana sing bener. Gaib, sedengi nomor sonji. Gini bener ya? Lo zaman SMA gini kok apa? Ini jadinya nyonji. Nyonji itu apa? Mudah-mudah kan? Diceritani kata-kata ngomong nanti disonji. Ini dan nek ngomong itu nek memang duku nih ngerti orang diomong ke uang mesti tunggu dewe ya gitu ya? Orang mungkin nek ngerti kok ngerti diomong ke uang itu ditakel kan itu lagi orang-orang diomong ke uang bergerak ngerti deh ini. Wes kene mawon. Enek wong teko rene. Pinten mbah dukun? 01. Wes. 00 iki 00. Nomor loro teko. Pinten mbah dukun? 01. Kok nek gelem 100 mesti enek sing bener siji. Mesti, ngono ta nggih? Mesti enek. Oh, itu bisa dihitung permutasi kombinasi sesuatu ta nggih matematikane. Gitu, gitu lho ya. Nah, mesti enggak mungkin kalau dia tahu mesti dilakoni dhewe. Contoh mulai mbah dukun kalau kamu pengen suka, oh ini gue lihat pintar cemani gue ngini-ngini ini mbak dukun ini, ngomong-ngomong mau ini aku nek, mbak dukun ini ngerti caranya suka orang dikandang iwong maka ini dulu ya, gitu ya ngomong-ngomong itu didukun rekoso, gitu macam-macam lain-lain menyan macam-macam nah, ini suka ya, pegah dukun terus ini suka orang ini di dukun ini, gue ngomong ini gue lihat duit gimana? Oke. Orang-orang boleh mungkin mau kalau memang dia tahu caranya kaya tidak mungkin cerita pada orang lain dia lakukan ide kan nggak tentu begitu pikir kita itu yang logis saja lah yang logis saja masa gitu loh ya nah ini kok enter wong itu enter kesaktian begini kesaktian begitu bisa jadi karena dibantu setan gitu loh nah kita kalau macam ini diajari kalau jadi nabi diajari maca ayat kursi maca 3 kul apa 2 kul kul namo brabil palak kul namo brabil maca fatihah lho ngoten iku lho niku cara ngadepi ngoten niku kan ngoten niku gitu lho kita menghadapi sihir perdukunan itu jangan pakai dukun juga jangan aja sekti-sektinan dukun mboten nanti kono dukun aku tak boleh sih kalau sekti nek mboten awet diajari kali ada Nabi
ngadepi kaya ngoten iku ngangge Quran. Diwacane Quran, diwacane ayat kursi, diwacane Fatihah, kul ya ayyuhallahu ahad, kul a'udzu billah, kul a'udzu binnas. Mungkin saged. Nanti enggak sharing ngoten. Gitu lah ya. Maka kalau memang ada yang sampai setingkat itu seperti itu keadaannya, nggih. Baik, sini lagi. Jadi ceritanya tadi, mengapa kok bisa? Karena pas iso, pas niku lho, pas sing bener gitu. Pas bener. Ning liyane akeh sing kleru, akeh ora mung akeh, akeh banget. 100 kleru sing bener mau siji. Mungkin nek ndri ngendika kaya ngene. Jadi artinya apa? Artinya mereka memang laisu bisyai'i, bukan apa-apa. Termasuk sihir. Sihir itu gak enten, memang iya. Tetapi sihir itu sebenarnya jane mau ngapus-ngapusan. Tipuan mata. Jadi mungkin jane mungkin gak pikir dibahas oleh ulama. Tukang sihir ki hukumannya apa dibahas? Apa dihukum mati atau apa? Tapi yang jelas sebenarnya orang itu tidak mati karena disihir, enggak. Tapi dia mati, mungkin mati jatuh atau apa, karena ketakutan melihat sihirnya tadi. Contoh ini nih, jane ini ku kucing jane. Ini ngawe dia jelek karena kena sihir, disihir. Ngawe dia jelek kayak macan, jane kucing. Tapi karena yang ditipu itu mata manusia dengan cara gitu ya, dengan ilmu yang haram dipelajari itu nggak boleh dipelajari. Orang itu melihat jadi koyo macan, terus dia melayu, oleh macan mah, wah peti melayu. Melayu tiba bunuh mati. Lho. Mati ini mergo niku, bener kok dicatek macan ini boten. Niku rasa nyatek wong niku anu kucing kok jane. Lho gitu lho. Itu yang terjadi seperti itu. Seperti yang jelas kalau mau dalil nggih di surat apa niku? Toha ada, Al-A'raf juga ada. Napa lagi surat Asy-Syu'ara juga ada tentang Nabi Musa bertanding dengan tukang sihir. Tanya ya. Apa kata Allah waktu itu? Fa'alqau hibalahu wa isiyahu. Mereka itu melemparkan tali dan tongkat. Ya, atau hibalahu wa isiyahu. Terus maka dihayalkan seolah-olah itu ular gitu loh. Anaha tas'a. Jadi seolah-olah dia itu ular, padahal sebenarnya bukan ular, ya tongkat dan tali itu tadi. Isi Yahu wa ibalahu wa isi Yahu. Surat apa ini? Surat As-Su'ara. As-Su'ara ayatnya, ayat yang As-Su'ara itu surat yang ke 26. Oke, biasanya ini Mus'haf ayat ke-44. Ya, Asy-Syu'ara surat yang ke-26 ayatnya ke 26. 27. Ya? Benar 26 atau 27? 26. Ya. Fa alqau hibalahu wa isiyahu. Nah, ini mereka melemparkan hibal tali wa isiyahu dan tongkat. Nah, mereka berkata bi izzati fir'aun innalahanul ghalibun gitu kan. Jadi kami menang, kami akan menang dengan kegagahan Fir'aun. Terus Nabi Musa fa'alqa Musa asahu, lalu Musa melemparkan tongkatnya. Fa'idha hiya talqahu ma ya'fikun, maka dia itu menelan apa yang mereka bikin-bikin. Jadi dilek sama ularnya Nabi Musa. Ini saya menerangkan ya. Jadi dihayalkan jane iki ya jek tongkat karo tali jane. Diuncalke saking tukang sihir itu ya tertongkat tetep tali. Ning wong-wong itu dulu kan kaya Allah. Ngoten. Kaya kroget, kaya Allah ngoten. Karena yang ditipu itu mata manusia. Mata manusia. Lho kok iso to menungso diawasi iso. Sing paling gampang ning beneran anu iki. Mboten papan tulis iki. Kita kan melihat garis itu. Kita punya dua garis lurus gini, garis lurus, garis lurus, garis lurus. Terus mungkin saking garis lurus yang pertama ke dua ini kita kasih garis miring, ini miring kiri, ini miring kanan.
engko kan garisnya sing lurus tapi kayak bengkok. Gitu nih. Kemudian bentuk pulpen gitu. Kita pulpen dulu. Nah ini kan ini ketok ya. Nah ini kan tegak ya. Kita gerakan ini lho kaya kaya apa? Kaya gelombang itu kan. Padahal kan ini buat. Jadi yang paling kelihatan kok pulpen ini kita gerakan ini. Pulpen ini kaya apa jenenge? Kaya gelombang itu loh, gitu nih. Orang kok tegak kan buat. Lah itu mata manusia itu tertipu. Yang paling gampang, dulu real sempurna itu loh. Real sempurna kan kita itu sih gaduh lagi. Mau gaduh, padahal gaduh. Tak mungkin gaduh. Gaduh sempurna selip loh. Kan buat lah. Kok sih gaduh lah kan? Itu tipuan mata kan tadi gitu loh. Nah kita mata tanpa disihir pun bisa ditipu gitu loh mata kita itu. Mata lagi. Maka ini sihir gitu juga. Nah kembali ke sini, dukung itu tidak bisa buat seperti itu. Nah kalau ternyata bisa, gini kok pas iso lagi, gitu. Pas iso tapi pas bener nih wow. Ya, jadi bukan karena mereka tahu apa yang akan terjadi, tapi sekedar menebak-nebak dengan tadi kebohongan yang cukup banyak. Oke, sebelum lanjut ini, apa mungkin perlu ada pertanyaan? Kalau ada monggo. Sebelum ke hadis kedua. Monggo. Kalau sulapan itu enggak apa-apa. Sulapan itu pertunjukan, jadi ilmunya dipelajari boleh ilmu sulap ya. Tapi memang kadang-kadang kebablasan jadi ilmu sihir. Sebenarnya beda. Ya, sulapan itu cuma kecepatan tangan jadi. Kecepatan tangan. Tapi di sebagian pesulap memang pakai sihir, sebagian pesulap. Maka nih, hati-hati. Yang jelas kalau sekedar sulapan aja, nggak apa-apa. Tapi taleni, cucu-cucu kan itu lagi. Ngomong tipuan mata aja. Jadi mau keahlian, dipelajari boleh kalau sulapan. Ada lagi? Kalau Ustadz itu yang teriak makan beling, atau sulapan sihir, itu lebih dekat kepada sihir karena itu dibantu oleh jin ini, itu oleh setan. Jadi gampangnya nonton mungkin nek enten koyo sadar riok tengku. Mungkin nek jenengan ngaji teng samping niku mboten dadi. Ndak jadi. Itu memang meminta bantuan jin setan. Dulu sekian tahun yang lalu ada di sebuah pondok pesantren. Di sekitarnya situ mereka jenenge jadilah. Jalan dor itu jalan kepang, jalan dor ini jadilah. Terus sudah diberitahu muncul kene-kene pondok santri-santri tetap ngeyel penduduknya itu bikin jadilah. Terus Pak Ustadznya ini, Pak Kiai ini nakon santri itu saya neng kamar keno, neng musola keno, neng kelas keno dor haji orang dadi jalan dor itu orang dadi makan beli kena iso gitu. Terus di kayak nopo di sabar ngolok gitu pernah ganti gitu itu ya jadi malah dibantu setan. Ada lagi lanjut ya hadis yang kedua ini kalau ada sudah ini wa an Sofiyata binti Abi Ubaid an ba'li azwajin Nabi dari Sofia binti Abi Ubaid dari salah seorang istri Nabi radhiyallahu anha. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini salah satu isi Nabi ini kalau di riwayatnya Muslim disebutkan riwayat Muslim yang lain ya sebutkan namanya Hafsah binti Umar salah satu garwaningan Nabi putrani Umar bin Khattab. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam man ata arrafan qala ya qala Nabi ngendika man ata sapa sapane wong kang ata no nekani mendatangi datang kepada arrafan peramal apa itu peramal sing ngramal-ramal nasib itu an syai'in fasa'alahu lalu dia bertanya kepada si peramal itu. Orang yang datang tadi bertanya kepada peramal
ansyaikin tentang sesuatu, fasod dakohu, lalu dia membenarkannya, percayai, mempercayai. Takon dijawab persoyo gitu. Lantuk balahu sholatun arba'ati arba'ina yauman. Tidak diterima darinya itu satu salat pun yang dia kerjakan selama 40 hari. Salate 40 dino ora ditampa karo Allah. Ben salat ditampa rasa salat sisa tambah dosa. Masalah rasa salat sisa. Salat ora ditampa. Pas salat sisa ya wis padha dibalani dukun. Gila-gila. Jangan, nah, ampun. Ini datang saja, tanya gitu. Percaya mau masa nih? Kalau nanti cerita tentang ini mau tanya, kalau nih menimbun nanti zaman saya kuliah, kehilangan printer, printer tuh, tinggi ngetik-ngetik main kos-kosan, komputernya ngetik-ngetik hilang. Kehilangan lupa sempat Jumatan, tinggal Jumatan hilang. Padahal dikunci di gembok apa kamarnya itu. Ya sudah, sedih-sedih ya, akhirnya tidak tahu sih yang cerita siapa, tiba-tiba bapak kosnya itu, kan kita kos-kosan ada nopo sak omah atau gitu, kos itu mahasiswa beberapa orang yang punya kos itu, yang punya rumah itu datang. Mas, wingi sinten sing kelangan mas? Saya bilang, kula Pak. Ngeten nggih, ruang tamu itu. Kula niku bar teng ngene wong pinter. Betul dukun mas, betul. Wong pinter. Kita ya agak ketawa apa mungkin ini ya mau anu apa untuk dukun ya mau pinter. Nah, terus anu mas, niku saya nyolong niku wong yang ngata niki jadi pak dukun mau cerita terus niku pak pinter niku wong pinter, wong pinter niku wong yang ini mas, yang ini kertas itu. Niki mungkin he, sing kelangan sampean to. Lah mungkin niki fikene ngene iki sore meja ngene iki. Kertas niku mang kene disebut teng sore meja iku ditidak lek sikil meja. Mungkin dinteni wae, mungkin malinge teko nek kembeling. Dadi wong e malinge niku mungkin teko mriki nggawa printere nek iki sampean. Hebat banget iki. Hebat banget sudah bapak-bapaknya pulang kita diskusi. Pasangan doe gitu. Orang-orang bilang gitu. Tapi alhamdulillah waktu itu saya pikir ngene iki dosa ora kena, ora boleh. Akhirnya saya ambil, saya buang. Nah, sebelum saya buang itu saya sempat buka, jadi sini apa tak buka. Di sini ternyata huruf-huruf hijaiyah itu. Sin ro 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 jadi sama. Rasa diwaca, rasa diwaca. Oh, apa namanya terus itu terus ini terus. Terus saya buang ke keranjang sampah, saya buang wis. Jangan ikut-ikutan seperti itu kita membenarkan saja itu jadi tidak diterima salatnya kita perlu dino gitu dong ya pokoknya itu tadi sudah sampai kalau di atas yang lain kalau bertanya saja akhir takok kok esak ditolong salatnya kita perlu dino sebagian riwayat nih nek nanti bener ke takok kafaro gitu sampai jadi kafir nah gitu makanya jangan gitu dong ya jangan itu juga banyak biasanya orang mau ngomong itu hilang ngomong, ini wis, ini baik tak ini mau pinter, mau ngomong dari cerita aku, ini pun ini aku karek sampean jaluk pripun jaluk malingin aku jaluk toro, sager malingin aku jaluk tadi ini tadi lupo, sager, ngomongin itu nah itu begitu-begitu itu kita bertanya saja sudah salah, apalagi sampai mempercayai, membenarkan, bertentangan, tidak boleh gitu loh ya. Di sini dikatakan balasannya itu lam tubal sholatun lam tubal lahu sholatu atau sholatun arba'ina yawman sholat 40 hari itu tidak diterima termasuk nah ini termasuk niku loh, enten ramalan nasib niku loh nah niku ya jenengmu sama mas jenengku sapa medale dul si dul dul nama jeneng sik dhewe berarti dhewe dul sik dhewe dhewe nah wong ki nek jenenge sik dhewe dhewe kok ngene lah maksudnya kok ora oleh ndak boleh nomor apa kan dalan ngono lho
ini orang yang lahir dari bulan ini sampai bulan ini itu bintangnya nomor sendiri Aquarius. Nah, misalnya nomor boleh. Ki bintangnya Pisces. Pisces gambar iwak ngono. Apa meneh? Sagittarius. Oh, meneh. Terus diomongi. Karena kamu itu lahir sekian Sagittarius, maka kamu mesti satu orangnya kayak gini. Nah, gitu deh ya. Gini dan gini tuh kita bocor-bocor. Jangan ngopo ini. Rasa diwocor. Kecuali aneh bareng. Aku itu tuh kurang kan dua cok. Dan aku tuh dua cok yang ngopi. Tidak usah dibaca, gitu loh ya. Kalau boleh nih, kecuali yang gue nggak gue penasaran terang nih gitu. Wih, oh bener gitu. Jadi anu, oh lah, aku tuh melain kok ini gelap organik ini kan ini. Anu kok, apa yang punya bintang kayak gini seneng aneh ngantuk kok oh, berarti bener nih aku tuh kamar tuh. Kalau tadi gue orang awal ya. Bahwa jenengan ngantuk udah mergoniku boten. Engko kesel wae ya gitu. Saya capek ngantuk gitu loh begitu barangkali. Saya menenek gak ada gunung. Oh nanti kamu bakal punya istri yang begini. Wah percaya banget kalian. Subhanallah. Ini aku mau dihapusi ini. Ngapusi orang-orang itu. Ya ada gitu. Coba. Ini kok ramalan apa? Tangan. Tangan mungkin dulu oyong ini gini tajai, eh bakal lewat ya lebih terkoso ya, eh terkoso, nggak apa nggak ya, ya itu suge. Lewong diapus sih kontra ya gelem-gelem enggak ada orang enggak tahu gitu tuh enggak tahu. Nah kalau saja tahu nabi mesti ngerti, tapi nabi tidak tahu juga. Nabi itu mengatakan ada. Nama bocah-bocah cilik-cilik itu udah nyanyi. Wafina nabiyun ya'lamu ma fil ghaib. Nabi sedang ada waliman, Nabi datang, terus di waliman itu orang bisa nyanyi-nyanyi gitu kan. Cah cilik-cilik nyanyi-nyanyi gitu. Wafina salah satu syairnya itu bunyinya begini, Wafina nabiyun ya'lamu ma fil ghaib. Di antara kita itu ada nabi, dia tahu apa yang terjadi besok. Tapi ngerti kok, eh. Kau nyanyi kenal, nih saya buat nyanyi kau kenal dulu, tak kenal itu. Fina nabiun, ya kamu maafin loh. Aku kira ngerti, saya tidak tahu yang menjadi besok, saya tidak tahu. Gitu loh. Jangan, itu salah itu. Kamu nyanyi dengan syair yang lain boleh, tapi kalau yang itu jangan, itu keliru. Do nabi, kayak mana nih kau nanti kan? Bukhari ya, ada lagi nanti berani ya, soalnya boleh. Jadi kamu nyanyikan syair silahkan yang baik-baik, tapi itu nanti salah. Saya tidak tahu yang terjadi besok. Lah kok jenengan ngertos? Sumben bakal enek ngene. Lah karena diberi wahyu oleh Allah. Gitu loh ya. Nanti akan di akhir zaman ada begini, begini. Itu nabi karena diberitahu oleh Allah pakai wahyu. Gitu loh. Sumben bakal enek koyo ngene. Enek fitnah dajjal, enek ngene. Itu nabi diberitahu oleh Allah. Lah nek diberitahu jadi tahu, terus bisa memberitahu kita ngoten. Ning nek nabi dhewe mboten ngertos. Lho yen nabi ngertos, bakale kalah teng perang Uhud niku bakale mergone iki pasukan panah iki kono gunung namanya sekarang Jabal Rumah kuwi. Gunung apa panah itu? Bukit pemanah itu. Kak nabi tahu engko bakale medhun. Nabi mesti mempersiapkan pembantu to nggih. Ki engko balane sinten? Abdullah bin Jubair. Engko bakale medhun iki. Tak mau jogo, engko tetap medun. Karena tahu yang goib disiapkan ganti ni nang sini. Teng boten lo, boten. Tidak kalah tau masalah. Pergeri nabi boten ngertos. Kalau nabi tahu, tidak mungkin kalah. Ngerti aku berkali. Aku berkali kalau bin Malik Arab yang kau buri dah siap ni pasukan. Kan itu tengen. Kan boten. Justru itu menunjukkan nabi tidak tahu badan yang goib. Lah kok enek uang ngomong, pak. Kiai dukun kaya, Pak Kiai dukun, Pak dukun kaya, mau pintar dengan kowe, ngerti apa sih istilahnya itu? Ngerti sadurunge minarah, wis ngerti, ngerti sadurunge minarah, sadurunge kejadian sudah tahu, oh, bohong, jelas bohong, tidak ada. Apalagi nek ngomong, engko bakale tau semene iki kiamat, dene niku nate. Nggih. Tahun 2012 nggih. 2012. Dan kiamat, kiamat orang luas. Ngoten niku
sing percaya niku nggih padha mawon. Berarti kok yo percaya saya Allah ketika inna sa'ata atiyatun akadu ufiha litu jaza kullu nafsin bima tas'a. Surat Qoha itu biasanya surat Qoha. Sesungguhnya kiamat itu pasti terjadi. Atiyatun. Terus akadu ufiha, aku itu hampir-hampir merahasiakannya. Bahkan Allah itu hampir merahasiakan dirinya sendiri. Tentunya tidak, itu kan hampir ya. Allah tahu kapan terjadi kiamat, tetapi tidak ada yang tahu. Malaikat Jibril mimpi-mimpi jadi menungso, ya, surat ingin Bukhari ini kan, apa, Muslim juga ya. Ya surat pandang Nabi, tanya, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wah, Islam itu apa kok? Sampai akhbirni anis sa'ah, gitu kan. Malaikat Jibril tanya kepada Nabi Muhammad, malaikat Jibrilnya dalam bentuk manusia. Beritahukan kepadaku tentang hari kiamat. Apa jawab Nabi? Mal mas'ulu anha bi'aklama minas sa'il. Oh gitu. Sing ditakoni orang luwih ngerti tinimbang sing takon. Padahal orang ngerti ini. Oh gitu. Tapi gini kok ngerti kok. Enggak tahu, saya enggak tahu hari kiamat, kamu juga enggak tahu, sama-sama enggak tahu. Nah, gitu. Nah, ini akan sing cerita mau bakal kiamat. Wis supaya selamat awake dhewe ayo ning omah kene wae coba tuku omah kene iki. Nah, sampai kedadian to nggih. Mumpun di Jakarta apa teng pundi? Orang-orang itu sampai luwe kelaparan mati di rumah itu. Goro-goro nabi ne lho, ngeten nabi ne lho itu. Ada orang yang aku nabi itu ngomong besok bakal kiamat, wis ayo ning kene wis tuku omah. Ojo mutus kok omah. Berarti arep metu rawani. Ora kiamat tenan piye, sedek ning kono. Ora mam, ora ngombe, wis mati. Nanti kelaparan terjadi. Nah, kalau kita begitu nih, jangan sampai itu ya, jangan sampai seperti ya, seperti itu. Baik, ini ya. Jadi pertanyaan pada dukun, termasuk pertanyaan nasib-nasib tadi peramal, gitu ya. Ramal-ramal, termasuk macam-macam lah dengan segala macamnya itu tidak boleh, itu haram hukumnya, tidak boleh dijalankan. Ada pertanyaan? Kalau ada monggo. Monggo. Kalau cuma mengantar, Pak. Ya, kalau mengantar artinya nek dijalu itu loh. Bener besar itu ada dukun orang atau dewa. Ini nek jadi ngambil taksi, mau ojek, orang ngerti udah lah. Karena dia sebagai pekerja ya, tidak kena, tapi kalau dia tahu jalur itu lo ampun, tapi kalau dia tidak tahu dan apa kurang ngerti orang terkira orang ya bono itu ada ngerti ya ampun ditolak orang pecek kan saja tolak lo ya jadi gocek ya. Iki nek ora dukun iki aku ora tahu lho sedang piane ngoten mau tetep rezeki ning mboten ilang insyaallah rezeki dengan tidak akan ilang dulu kan pemandu mboten dadi repot ya nggih nggih tapi enggak usah ikut itu ta kalau tentunya tidak seperti ini kalau ini kan tanya tapi ya bagaimana juga kan membantu ya kalau menunjukkan tadi boleh ya. Nah ya, kalau sekedar menunjukkan, artinya orang boleh ya. Jadi mbah dukun itu begitu, nggak ada nanti ya. Ya, nah ya. Bukan takut, mana rumahnya Pak Dukun tidak cuma rumahnya Pak ini, tapi orang itu biasanya sih. Oh, iya betul apa apa, ya. Nah ya, nah kan kaitannya mungkin banyak ya, mungkin dure ya. Ya ngopor loh bisa jadi prinsipnya kita ini menjaga jangan terlibat hal yang seperti itu tapi yang lebih berat memang kita ini takon mbak lo pripun mbak nah piye kowe dan lagi lanjut ya berikutnya yang ketiga 1672 wa'an kopi sotab nilmah mukhorik radhiyallahu anhu qala
Sami'tu aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasul berkata, al-iyafatu, iyafah itu garis, ya tadi, garis-garis ini rajah tadi ya. Wa tiyaratu, dan tiyarah merasa sial dengan adanya burung, manuk ini ya, dari toir, ya, tiyarah. Wa turku, turku itu juga hampir sama dengan itu. Jadi, kenapa? Merasa sesuatu atau sesuatu dengan burung itu ya. Zajrun toir, menghalau burung, turku itu. Itu minal jibti, termasuk jibet. Jibet itu berhala, berhala. Tawahu Abu Dawud bi isnadin hasanin. Waqala, lah ini ada keterangan. Kalau di yang bukan terjemah ada keterangan wa turku wa zajru. Zajru itu mengusir, menghalau. Zajru toir, menghalau burung. Wa ayatayammanu, ayatayammana ayatasyahama bi toironihi. Nah ini merasa baik, merasa apa? Sini sial, merasa beruntung atau merasa sial dengan terbangnya burung. Jadi nek wong Arab niku kaya wong Jawa jane. Pertanyaane nek wong Jawa kan kuwi. Terus saya ngeten lho, kula nek jarine kula nek mung diceritani. Enek kula akhire arep lunga umpama iki saka telen ngiwo. Itu lho nek elek jane ngono. Nek saka kiwo nengen bangane apik. Nek kula dadi kula ning mirawi iki kula. Piye iki? Ya Allah masa kok arwah-arwah itu ya aneh kan. Wong Arab ya kan manuk gitu. Manuk iki nek mabure tengen ngene, mabure niwo kan ngono. Itu gitu. Orang Arab juga begitu, namanya tiarok tadi. Dari kata-kata toir, toir itu artinya burung. Orang ababil kan ya, burung ababil kan. Ini tiarok, ya itu gitu. Merasa sial dengan adanya burung atau merasa beruntung dengan adanya burung. Nek wong Jawa contohnya apa? Perenjak. Wek to. Wek gandhe. Nah, itu. Apa nek sing mati gitu ta iki. Oh berarti nek tamu misalkan wong cilik ngoten niku. Nek perenjak ki nek apa nek tamu iki. Jadi nek ngoten. Wong tuwa-tuwa. Sing wong cilik kok ya ngerti perenjak. Nek tamu to. Kata orang-orang begitu. Nah, ini apa namanya? Tolong dibedakan dengan keadaan tertentu yang itu logis. Contohnya begini, nek gunung itu kan meledos, itu biasanya nek kewan-kewan sing atau liwat liwat kan, itu bukan tiarap itu anu kok kebiasaan gitu loh. Nek coro gunung ini jenenge titanologi, ngomong gitu dan ilmu titan gitu. Wong Jawa itu kayak gitu, itu bukan tiarap, beda gitu. Jadi nek-nek, gitu, kudune kewan buas kok pedul, kok mergane kono mergane panas, mergane arep ledos begitu lho. Itu begitu dia, makanya kalau di Merapi di Kali Tengah itu lho, Kali Tengah lho itu yang di daerah Sangkringan itu. Sangkringan kok Klaten kok Jogja ini. Batasan Jogja sama Klaten itu mereka punya gugup itu lho, punya anjing. Kenapa? Karena kok kita tanya kok wah, oh, ini gugur itu namanya apa? Niki anu mas, niki ngerti nih gunungnya berdos. Biasanya itu dia gelisah tuh. Nah, gitu itu bukan tiarok, nah itu buatan gitu loh. Karena itu niteni tadi, diteni. Oh, nah ini kita kali, ini. Nah, ini buatan, niki wow, gampang ini tahayul lagi loh, kurotap gitu sebenarnya, tahayul. Jadi, enak mana kok berarti ini, enak ngaku ini, ya gitu loh ya. Terus gua pasti enak sih mati macam-macam gitu ya, itu termasuk korofat jangan. Terus mana lagi tadi tiaro iyafah ya juga sama, iyafah itu kan zajur tadi apa namanya khot tadi, garis itu tadi raja lihat tuh. Kalau itu didohirkan barangkali secara medis gitu konon. Saya belum belajar lagi. Kalau ini nyambung gitu, jadi silanya nomor itu. Sing ini garis nyambung ini. Itu memang secara biologis
itu kalau dia ngantem itu kuat gitu, sehingga kalau itu kan bisa diilmiahkan gitu, karena ininya garis ini sedingin apa raja nomor apa raja ya. Ini ku nek megang gini jadi lebih kuat, jadi kalau menghantam orang itu kuat. Nah itu kan bisa di bisa diilmiahkan itu nomor ini gitu. Tapi kalau ini ku mau iki oyo ini ki se engko bakal ku engko bakal sugih iki. Lah nek kok sing ngene kok marat ya kok. Gitu ya. Oh diawur itu diawur saja gitu, makanya jangan mau dibohongi seperti itu, boten ndak seperti itu nggih. Demikian juga dengan yang lain-lainnya, merasa sia dengan sesuatu, merasa beruntung dengan sesuatu, ndak. Nek cara nabi niku malah kon melanggar. Diuling kali. Kowe nek kaya ngene iki nek wong arep demen ngeten. Niku enten iki nggih. Iki wadah enten isine anak pamplu. Panah niku lho. Bukan satu ini tapi tiga. Siji loro loro itu digotok. Saya terus dijiku salah siji. Acak ngono lho, diundi. Itu yang azlam itu kan itu ya. Isinya itu yang tiga itu sijine isinya amaroni robbi. Tuhanku menyuruhku. Yang kedua isinya nahani robbi, Tuhanku melarang aku. Panahnya itu loh, itu tulisannya gitu. Yang satu disuruh, ini Allah bukan Allah, tapi robbi, Tuhanku. Tuhanku menyuruh aku. Panah yang kedua isinya Tuhanku melarang aku. Panah yang ketiga mohon. Terus dikotak-kotak jika salah isi. Jika ada sini yang sebetul-betul ini nahani robbi kita ini, orang mana-mana kan? Misalnya di arah luar ini, arah luar itu kan ini Medina. Arah luar itu tak konsep kali ini, kok di kotor-kotor, jika di sini, mana ini? Dulu, nahani robbi orang oleh jauh-jauh, pas di luar. Pas di luar kan? Engkau lihat di sini, di jika ini, amaroni robbi, aku disuruh oleh pemuda itu, mangkat. Yang kosong, balik ini lo ngikut, kok ya lo ngomong-ngomong dan lo kosong, balik ya ngomong kok ya kesukaan lo ya itulah orang kafir, jadi orang kafir memang mikirnya enggak gitu, jadi kok balik ini itu yang terjadi, jadi mereka tuh begini itu, mau apa-apa begitu ini orang Jawa, nganggu nonggung dino nah ini mungkin gue ini petong ngomong kemis kliwon, ini kulawar-kawar lo ya mungkin ada salah amunan lo, ini kulawar orang ngerti lo kemis kliwon, ini kok aja nikah itu uang yang ngertoni Jumat Pahim ini ngawar lo ya apa juga saya yang kulawar lo ya kok aja di juga di sisi kliku jadi malati sih lah, malati, jadi marahi mati pedih ini kok yang mana ini wang, ini kok marahi, kamu jadi masalah, ini kok pedih wah sese, kau melakukan temu ini. Engkau nikahi ojo seloso pon. Mungkin awal mereka lagi. Oh, sudah seloso pon. Seloso pon. Kau yang sudah sedia ni pon. Soalnya kini ketemu lagi mati gitu. Mungkin kau ojo. Apa? Nek mikir yang logis lagi. Kau ojo ketemu lah. Kau gawaian kau isor. Betul awal mereka. Aku sih, aku menikahku sih, entah ini nek lulus juga, apa apa ya? Nek orang kan logis nabe. Aku sih lulusan nih kalau sih neng jaban jowo ini aku sih aku mau nih lah, cocok tidak apa-apa. Tapi kalau neng kau mau dihitung umat banget, anak jamin barang aku sam. Kue kenal rapi di lagi anggeri ojo baru tumbuh. Apa baru tumbuh nih? Soalnya panas. Wacana, lu udah malah dilanggar saja, nabi dilanggar saja, dilarang, dilanggar, nabi gitu. Niku wong ya, dengan keyakinan, nek melaku, nek maburi, sekol temen ngiwo, elek, maburi sekol ngiwo, nengen ape, seki nengen ngiwo, elek, toh, langgaran gue, nabi gitu, dilanggar saja. Itu untuk membatalkan keyakinan jahiliyah. Nabinya jadi gitu, gitu loh ya, dilanggar saja, ada apa-apa, itu untuk membatalkan keyakinan jahiliyah, karena kalau enggak kita kan gitu terus, itu sudah berjalan bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, ratusan tahun bahkan ya, ratusan tahun dari dulu juga seperti itu. Nah gitu nih, makanya ini kita perlu berhati-hati. Ini dilarang soalnya dari Nabi, di sini dikatakan minal jibti dari kalangan termasuk berhala.
Jibdut-jibdun itu segala berhala, segala bentuk berhala atau dukun atau tukang sihir. Itu namanya jibdut. Jadi bisa berhala, bisa kahin, bisa sahir. Kahin tukang sihir, dukun, sahir itu tukang sihir. Itu masalahnya masalah jibdut. Kalau kejatuhan cecah itu ya? Ya sama, itu nggak ada apa-apa. Ya, kadang-kadang kok jatuh cecah, berarti harus ini, nggak cuma dilanggar saja. Ya, orang jatuh cecah, ya berarti apa nih, orang apa? Ya, kadang-kadang saja. Nek ketelekan cecah, ya diresiki. Ternyata cecah ya, kalau saya tidak boleh. Bab yang keempat ya, hadis yang keempat 1673 Wan Ibni Abbasin radhiyallahu anhu dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, manik tabasa ilman minan nujumi, barang siapa yang iktabasa mendapatkan faedah, mendapatkan manfaat ilman, satu ilmu minan nujum, dari nujum itu bintang. Iktabasa syubatan minas sihri, dia mendapatkan syubatan satu cabang, syubat itu cabang perangai, minas sihri, dari sihir. Kaya ini itu ilmu sihir, bagian ilmu sihir. Zada ma zada, menambah apa yang bertambah. Maksudnya semakin banyak dia mengetahui ilmu itu, semakin banyak juga dia mendapatkan ilmu sihir. Ilmu bintang di sini itu maksudnya tadi saya katakan nggih, tentang Aquarius, nopo Gemini, nopo mleh kok Pisces, nopo wae Sagittarius. Venus bener nggih, Venus nggih. Venus itu anu kok planet apa nggih? Leo, apa gitu tuh. Itu nek-nek niki berbicara bintang tapi tentang apa namanya, letak-letak bintang tidak apa ya, maksudnya seperti yang gugung penceng tidak lagi terus kita tentang lintang waluku itu menunjukkan arah di waluku gugung penceng arahnya tidak apa-apa, itu tidak termasuk ini gitu loh, bukan ilmu bintang yang begitu, termasuk ilmu tentang tata surya itu seneng ini rontek jaman menian gitu tuh enggak apa-apa dipelajari. Bener apa nopo? Itu ilmu fisika sane, ilmu tentang antariksa gitu loh ya, termasuk ilmu fisika. Boleh dipelajari. Sing ramalan cuaca. Ya, bagian ramalan cuaca itu sebagian ulama memakrokan ramalan dan melarang. Tapi kalau sekedar hitungan-hitungan doang enggak apa-apa. Hitungan doang itu karena begini nanti jadi begini. Kalau begini biasanya tiba hujannya waktu jam sekian, bulan sekian, walaupun sebagian ulama juga melarang. Enter yang melarang itu ada ramalan cuaca itu, tapi secara umum itu bisa diilmiahkan. Soalnya nek wong ngene-ngene disinau meteorologi. Tapi kalau ini tadi yang tidak boleh itu ya tadi sing sesuatu sing orang lu dasar kaya dalile jeneng-jeneng tak oleh jenengmu apa ini ini terus bukan tak kira nama ya, pokoknya jeneng kan jenengnya apa itu, ilmu ini itu jenengnya akronologi apa, ilmu tentang nama orang, pokoknya nama ini sih diri huruf A ini, huruf B ini, ada ya ilmu ngawur ini wow gitu, ilmu ngawur ini wow ini ya neng zaman saat ini kok sing tambah ngawur kan betul soalnya kan diawur itu kan betul soalnya jangan, kita jangan berhenti. Baik, kembali sini. Kalau tadi yang cuaca tadi sebenarnya bisa diilmiahkan sebenarnya, tapi memang sebagian ulama memakrokan apakah ada yang melarang. Tapi tadi yang utama di sini adalah ilmu-ilmu yang tidak ada dalilnya, sekedar sebagai unen-unen saja atau sekedar sebagai tadi hal-hal yang sifatnya ngeramal-ngeramal nasi. Ada pertanyaan? Silakan. Jika ada yang berbeda, katakan dengan itu. Yang kata-kata biasanya saat dikasih kalau Ustaz kalau dai, itu yang salam salawat, mesti kata tuan datang tunjukkan apa itu.
kita mana sekarang. Iya. Macam kita jual apa sih? Oke, kali-kali terus nonton kata-kata, mungkin-mungkin kita dapat dapat sakit kan dan api. Iya. Nah terus dengan kekuatan akan kita jual dapat sakit api. Itu kan dan api kan. Bagaimana ya? Ya. Nah, kata-kata syafaat itu bau terus kita bawane nyuwun kalih tiyang sepuh sing kon tiga. Nah, niku diperbolehkan ngomongan. Oh, betul. Nggih. Foto-foto pun itu ngoten nggih, tapi nggih pun sedo. Nggih. Ngeten jawaban pun ngeten. Dados wonten hadis, wonten hadis niku man shola alayya sholatan sallallahu alaihi asrar. Ade ngucap Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad atau Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Satu kali itu Allah mensholawatkan kita 10 kali. Ping 10. Hadisnya sahih, ya sering ada. Satu. Terus yang kedua ada hadis juga orang yang sholat kepada Nabi itu disampaikan kepada Nabi, tekan Nabi sampai kepada Nabi, terus Nabi menjawab salawat itu. Nah itu ya, ya itu ada hadisnya. Cuma itu masalahnya teng Kanjeng Nabi. Nah ini kok biasa pripun? Yang jelas tidak ada dalilnya. Kita tidak dapatkan dalil gitu loh ya. Siapapun dia, sinau kiai, ustadz, nomor sinten, tuan guru, nek om Arab ya, Arab om Kalimantan itu loh, Kalimantan om Sumatera yang mengatakan tuan guru gitu, itu wali wali atau yang lain lagi tidak ada dalilnya bahwa mereka akan bisa menjawab salawat tadi atau syafaat tadi. Ya, nabi memang iya ada gitu, hadisnya ada yang jelas sahih tadi man sholla alaiya sholatan sallallahu alaihi asra. Siapa yang salawat kepada aku satu kali Allah menyelamatkan dia 10 kali. Ya gitu, makanya ingatin Nabi mau nanti kalau boleh syafaat, syafaat ingatin Nabi. Tapi apakah manusia bisa memberi syafaat? Bisa, ada hadisnya ada. Contohnya orang yang hafal Quran gitu ya, hafidul Quran. Orang yang mati syahid gitu ya, ada hadisnya. Prinsipnya ini enten dalilnya bukan apa-apa, karena memang ada hadisnya. Nah gitu ada hadisnya, boleh. Tapi kok ngamalkan ngono lagi hadisnya, iya aku ngamalkan hadisnya, boleh. Milo, kalau ada yang ingin Milo, gandeng awet diwiki sinau hadisnya lagi sidi sudah Milo, sewu, kematuh dan hadis ini loh cacahnya ini ratusan ewu ratusan ribu hadis itu Imam Bukhari yang menulis surat apa, Sahih Bukhari itu dia dikenal punya hafalan 1 juta hadis 1 juta hadis mungkin niku yang sahih dari 1 juta itu sekitar 100 ribu hadis. Yang dia tulis di dalam Sahih Bukhari cuma sekitar 5 ribu. 5 ribu tok. Jadi lu cek wah banget hadis ini lu. Wah eh banget. Banyak sekali. Jadi awe dhewe kene iki ndelok niki lagek sithik. Mula tutuke nggih. Aja gampang-gampang bid'ahne wong. Lah niku lho kadene kula. Saya pengen menyampaikan itu. Betahui, orang ini habisnya, iki lho enek. Waktu udah mesti nawa, gitu lho. Belum tahu, makanya kita karena iji lagi si nawa awal-awal. Wes, ngomong baik, aku dulu ngerti dalilnya, kan penak. Ngomongnya benak, aku ngerti. Sing tak ngerti, ini aku ngomong, aku dulu ngerti, aku lagi si nawa sudah. Lalu ngerti lagi, ini gua ngomong lagi, jadi kok salah menjelan lebih enek habisnya, soalnya. Gitu ya. Ada habisnya, cuman kalau kepada orang selain Nabi memang saya belum menemukan, saya sendiri tidak tahu hadisnya itu belum menemukan hadisnya, kalau pada selain Nabi syafaat, bisa tadi anak pada orang tuanya orang mati syahid kepada keluarganya, bisa ada hadisnya masalahnya gitu lagi, ini dari nonton ini, cekap, ada lagi? Monggo. Tanglet manawi mempercayai misalnya yang berpada itu apa tangis asal nomor beten. Gini, ini ku anu nomor beten nanti gini lebih kepada di teknologi nomor lebih kepada khayalan mau tak ayol mau. Bayangkan zaman zaman betul menikah ini betul putih putih ini kalau
jadi ini dirasani wow, jadi ngerti nih. Aku sekedar guyon sih, mungkin apa-apa. Tapi kalau diyakini sampai diyakini nanan ya jangan. Kebetulan dirasani wow, jadi ini ngerti dia. Besok nangis, bergoreng ini. Kalau itu sekedar apa sesuatu yang dititeni, ya enggak apa-apa. Tapi sekedar guyon nih, mungkin tenanan. Jangan meyakini. Tapi prinsipnya hal-hal yang begitu itu kita tidak usah ikut ikutan. Surat apa-apa. Ketutan itu normal dalam mata itu kadang-kadang memang ketutan gitu. Nah, ini kalau ini kok tindian. Nah, tindian kan ya. Ini kok ada dua hal. Yang pertama karena salah posisi tidur, yang kedua karena diganggu setan. Bisa terjadi. Oh, diganggu setan ya bisa. Turunnya orang bismikase, Lambungo bisa jadi gitu. Atau salah posisi. Turunnya posisinya ini berarti agak sesak gitu loh. Bisa jadi. Ada lagi? Mimpi itu ada yang ada takwilnya, ada yang tidak. Mimpi itu ada tiga ya. Ini pun jam soal orang itu loh. Tutupnya betul. GMS yang selak pundur-pundur ya. Silahkan, jatuh sembilan tahun. Mimpi itu ada tiga. Mimpi itu ada ru'ya sholihah, mimpi yang baik. Ada istilahnya laporan takwisi setan. Jadi mimpi dari setan, kebetulan dari setan. Yang ketiga, mimpi itu hadis sunnah, omongannya awake dhewe. Gitu. Jadi contohnya dari Allah dari ru'ya sholihah itu contohnya mimpi yang menjadikan orang itu jadi baik. Misalnya wong gene mendem mimpi ketemu malaikat. Wong malaikat tenan ora. Kada nilai. Kuwi mendem roho. Mandek, semandek bener itu mimpi baik itu. Gitu loh. Karena dia jadi baik gitu. Mimpi diganggu setan tuh misalnya mimpi-mimpi anu lho, mimpi sing meden-meden ini lho. Itu godo setan itu. Caranya biar bebas. Mungkin nek ungu menghadap ke arah kiri gini berisyarat peludah 3 kali sambil ta'awud a'udzubillahi minasyaitonir rajim gitu. Insyaallah enggak mabur. Dan satu lagi, jangan diceritakan. Mimpi kedene iki jangan diceritakan wong. Gitu. Jangan. Nanti tidak mabur. Itu yang kedua. Yang ketiga hadis sunnah. Hadis sunnah itu bisikan diri. Imen-imen berarti wong biasa matur wong sawah, terus mimpi sawahnya panen, itu biasa. Enggak apa-apa. Berarti anu, boten itu biasa. Nanen wong niku nggih pengen rabi sing dicium kae Mbak Yu kae gitu kae Mbak Todik kae terus ngipi wah berarti bakal nek karo ora iki habis napas bapak mbok delok kowe terus kok jadi yang pengen itu gitu nggih tadi balik pertanyaan tadi nggih ada tak tanya ada sebagian ada makanya lah terus takwiyane piye itu ada kitab di Sahih Bukhari itu namanya kitab takbir, kitab tentang mimpi takwilan mimpi gitu ya. Sudah pernah saya sampaikan ini kan di satu tempat tentang kitab takbir berapa seri ini loh? 5 sudah lebih. Itu seri ini. Ini sing anu bareng sing sing melu tentang takwil mimpi. Ada, tapi nek ngene takwil ning ngene ada. Di Sahih Bukhari ada. Kapan-kapan buat menawi nang cara sinau nggih. Enggak tahu ngono. Yeah. Peramal mimpi. Ya prinsipnya gini, kalau nggih, okay, kalau berdasarkan hadis benar ono apa, tapi kalau dikarang sendiri enggak bisa. Nggih, ya. Lha kok ngono? Saya tuh biasa kalau di tempat ada kunutnya. Kunut kan saya enggak mengangkat apa itu bisa menerima orang sakit itu katanya kalau diawali dengan berterima kasih itu bisa jadi obat. Iya, yeah. Jawabannya ini ada orang sholat imamnya kunut dia tidak kunut bagaimana ya nggak apa-apa boleh sebagaimana imam tidak kunut imamnya kunut juga bisa asalkan imamnya memberi waktu nih ya. Makanya kiai-kiai yang saya tahu mereka punya ketawadukan gitu. Sebagian tidak kunut, sebagian kunut. Yang kalau pas yang imami yang tidak kunut
beliau memberi kesempatan, namun belakangnya makmumnya ada yang urut, beliau diam dulu, menung saya, ojo dan sujud itu, tidak, nunggu saya, kira-kira cukup waktu urut, baru sujud. Kalau dia yang urut, yang makmumnya tidak urut, ya diam saja, menung, menteni, rambung, ikut, tidak masalah. Jadi tidak ada masalah, masalah begitu, gitu. Bisa dua-duanya tidak ada masalah, mau ikut itu ya boleh, tidak juga tidak apa-apa. Terus pertanyaan yang kedua, orang sakit, kalau dibacakan Fatihah boleh ya? Boleh, baik gitu, karena Fatihah kan rukyah juga kan ya, rukyah dengan Fatihah boleh, dibacakan Fatihah bisa. Jadi dengan baca Fatihah itu, apa namanya, untuk berdoa kepada Allah, nyuruh kepada Allah dengan wasilah Fatihah. Atau gini, yang dilakukan Nabi kan baca Fatihah di sini, baca Fatihah terus diminumkan, turunnya namanya, diminumkan. Jadi diwoco, artinya diwoco, mungkin orangnya itu ikut minum, mungkin juga tidak, teman dibacakan gini, rampung, terus disuruh minum, air putih, air putih biasa ini, untuk minum itu juga bisa. Ada lagi? Cekap nih? Walaukau lihada, sallallahu alaihi wa lakum, alhamdulillahi rabbil alamin.